Tante Dewi, Tante Dewi. Puji Tuhan ya, anak-anak Tante Dewi kasih tahu. Sebetulnya anak-anak ini setiap hari ada berkatnya loh. Ya, betul nggak? Siapa yang setuju? Amin. Ya, nggak apa-apa. Nanti anak-anak belajar bersaksi. Berkat apapun coba saksikan. Ya, Tante Dewi sama, hampir sama dengan Om apa namanya? Om Joni. Waktu hari Jumat ya kemarin itu yang hujan deras itu ya. Hari Jumat atau hari iya Jumat ya. Tante Dewi itu ya harus ngurus ke balai desa ya, baik itu akte kematiannya mama, ngurus A B C D, belum nanti buat yang di Asabri, buat di PPAL, buat segala macam ya sama suaminya Tante Dewi. Nah itu kan hujan deras sekali. Terus kebetulan ATM-nya Tante Dewi itu juga sudah expired. Tanggal ternyata 23 Tante Dewi sering jarang ngambil apa namanya uang gitu ya. Kalau Tante Dewi nggak perlu banget nggak ngambil gitu ya. Waktu Tante Dewi ngambil ATM-nya Tante Dewi pun juga ditolak gitu ya sama mesinnya ya. Terus akhirnya Tante Dewi lihat, loh 23 bulan Mei, ya jelas aja. Terus akhirnya Tante Dewi waktu hujan deras itu tak pikir itu cuma sebentar, tapi lumayan agak lama ya Om ya, hampir jam 9, jam 10-an gitu ya, setengah 10-an gitu ya. Di tempatnya Tante Dewi hujan deras, Tante Dewi cuma bilang, Tuhan ini hari Jumat, kalau Jumat itu banyak orang yang nanti kantor-kantor itu cepet tutupnya ya, baik itu yang di balai desa, kantor desa, maupun itu di bank-bank atau segala macam. Tante Dewi harus urusi A, B, C, D, juga harus apa namanya nyiapkan untuk ibadah ucapan syukur di rumahnya Tante Dewi hari Sabtu kemarin gitu ya, untuk mama mertuanya Tante Dewi yang sudah memberikan amanah kalau tanggal 29 Juni itu Tante Dewi harus membuat ibadah di rumahnya. Itu sudah beberapa tahun yang lalu ya, karena dia sudah dijadwal lumayan Tante Dewi itu kena ya di apa namanya di rayatnya mama mertuanya Tante Dewi. Jadi sebelum mamanya Tante Dewi meninggal, mama mertuanya meninggal itu sudah bilang, Dewi nanti tanggal 29 Juni tolong kamu kasih waktu buat mama ya, siapkan untuk ibadah buat mama. Padahal dia nggak tahu akan apa namanya sudah pulang dipanggil Tuhan. Tapi begitu beberapa minggu yang lalu di WA lagi dipastikan tadi sama gerejanya mamanya mama mertuanya Tante Dewi, gimana ini sudah jadwalnya, apa bisa langsung suaminya Tante Dewi sama Tante Dewi bilang bisa ya, ini adalah berkat kita jadi berkat buat semua orang-orang yang ada di sekitarnya Tante Dewi. Tetangganya Tante Dewi juga teman-temannya mertuanya Tante Dewi semua ya, semua ternyata ya dilancarkan hari Jumat itu. Padahal luar biasa hujannya, luar biasa. Ya begitu selesai semuanya ya, urusan untuk yang di balai desa beres ya, untuk yang bank di ATM Tante Dewi ganti ATM baru beres, semuanya lancar ya. Selesai, Bu tanda tangan sini, Bu tanda tangan sini, sudah jadi Bu ini silakan. Puji Tuhan. Sehingga uangnya bisa dipakai untuk yang lain. Wah luar biasa ya. Tapi ya masih banyak puji Tuhan ya. Tante Dewi bersyukur ya, waktu hari Sabtunya, hari Jumatnya Tante Dewi belanja A, B, C, D, D, sampai besar gitu ya buat ini. Hari Sabtunya kemarin aku lancar ya, lancar semua sampai selesai, sampai ibadah malam itu jam 7-an itu sudah selesai beres, sampai Tante Dewi bisa jadi berkat buat teman-temannya mamanya Tante Dewi ya, sampai dia bilang saya tuh nggak pernah lihat mantu yang seperti ini ya. Puji Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan saja ya. Sampai dia WA saya lo baru pertama kali kenal sama itu Pak, manggilnya Tante Dewi, tapi saya merasakan kasihnya Allah. Anak-anak bisa ya, dimanapun anak-anak ini bisa dipakai tangan kanannya Tuhan, bisa jadi berkat. Mau dipakai Tuhan
jadi berkat, membawa damai.